Mari kita aduk dulu menggunakan pisau atau pengaduk. Menggunakan ini kita aduk sampai merata. Ini kita aduk sehingga merata. Nah, setelah itu kita diamkan 4 sampai 12 jam supaya terlihat dua lapisan, yaitu crude biodiesel dan crude glycerin. Setelah rata, kita tunggu sampai 4 sampai 12 jam. Nah, sudah ini aku akhiri dulu karena kita harus menunggu minyak galanta dan metoksida ini larut.